dipersembahkan oleh Pemirsa Indonesia dan juga Mbak Renita, tadi kan kita udah lihat hasil kerajinan yang anyaman itu ya, betul. Jadi tas dan segala macam. Nah ini sekarang kita melihat kerajinan kain khas dari sini daerah ya. Kutai Barat, itu kain kriong. Kriong ya, betul, kriong menyebutnya kriong. Kriong. Di depan kita ini sudah ada desainernya, kita udah pakai bajunya tapi belum ketemu sama desainernya. Iya, iya, Mbak Fanti, ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Fanti, ceritain dong tentang sejarahnya dari kain kriong ini seperti apa. Kriong itu sebetulnya kan ukiran yang dibikin di kain. Di kain. Jadi tidak, kalau kita tahu kan ukiran itu biasanya di kayu ya. Kayu. Tapi di sini dibuat di kain ya Bu ya. Kain. Kemudian untuk mengaplikasikannya ke dalam bentuk fashion, dia ditempel lagi ke kain yang lain. Kemudian ditumpu-tumpu lagi, terus pakai lis segala macam, sehingga di sini disebut ulap. Ulap itu kain bawah. Oh. Kayak yang dipasang, nah itu. Oke, okay, okay. Jadi sebentar. Jadi ini adalah kriong ini, yang ini nih, yang berupa ya, motifnya. Iya, iya. Tapi kalau sudah jadi kain, seperti itu, sudah diaplikasikan di kain, namanya ulap. Ulap kriong. Ulap. Oh. Ini sudah ada sejak tahun berapa kriong ini? Sudah lama ya, dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Tapi yang awalnya dulu kan dia masih polos. Ya. Setelah lama-kelamaan, kita coba mengukir. Nah itu juga masih hilang timbul. Nah setelah kurang lebih 5 tahun setelah ini tadi kita coba lagi menghidupkan. Oke, diangkat kembali ya. Oke, dilestarikan. Oke, ini aku juga ngeliat ini seperti ada kayak cetakannya ya. Ini atau apa? Ini cetakan ya, ini pola. Ini cetakannya, polanya. Kita, ya kita bikin pola untuk mempermudah. Oke, nanti. Iya. Jadi bukan hanya kita yang tahu, tapi generasi penerus juga bisa. Dan supaya secara ukuran juga jadinya konsisten ya, Ser ya. Benar, gitu. Semuanya simetris. Semuanya simetris. Nah, lalu Mbak Fanti sendiri udah berapa lama nih Mbak mengangkat kain kreong ini dibuat ready to wear seperti yang kita pakai ini? Jadi kalau saya sih memang mengangkat budaya Kalimantan ya. Utamanya Kalimantan Timur, ada sulam tumpar, ulap doyo. Nah kemarin baru tahun ini Mbak mengangkat kriong. Kriong kemarin kita show di Indonesia Fashion Week. Nah dikasih judul apa, Poreke Kriong, itu keindahan kriong. Jadi kriong itu indah banget. Dan kita berupaya untuk membuat kriong tidak hanya sebagai ulap, tapi biar dikenal masyarakat luas, biar dipakai milenial juga. Jadi kita berupaya untuk mendesain dengan lebih kekinian, kayak gitu. Dan itu dipadupadankan juga dengan aplikasi bordir juga ya, Mbak ya? Okay. Bordir. Okay. Nah, lalu ini kan juga kita memakai tasnya juga nih. Ini bagus banget ya, kita pas pakai, aduh senang ini pas banget. Aku matching biru semua. Kalau tasnya sendiri udah berapa lama Bapak kalau diproduksi tasnya ini? Kalau tasnya udah lebih dari 5 tahun. Oh, malah lebih lama sudah ya. Ekspor kalau itu. Oke, okay. Ini sudah kemana aja ekspornya? Yang ekspor ke Jepang. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Fanti kan mengaplikasikan kain kriong ini sebagai fashion yang lebih modern ya. Tapi Bu, kalau misalnya untuk masyarakat zaman sekarang secara tradisional, kain kriong ini masih digunakan untuk acara-acara adat gitu kah atau gimana? Atau mungkin sehari-hari di sini apa masih digunakan? Untuk di sini biasanya kita pakai untuk acara adat, untuk kesenian, menyambut tamu. Menyambut tamu. Bahkan sekarang juga dari Ibu Bupati juga sudah mulai dipakai untuk seragam. Kerja juga ya. Oh, seragam. Ya, oke, okay. Berarti pakai seragam kerja hari-hari tertentu ya. Seperti kalau di Pulau Jawa kan kita Jumat pakai batik, ya kan? Betul. Kalau di sini mungkin setiap hari tertentu itu memakai kriong. Bagus banget ya. Dipersembahkan oleh